Kementerian Kesehatan Arab Saudi membentuk gugus tugas penanganan masalah kesehatan jemaah haji. Gugus tugas tersebut mengintegrasikan seluruh komponen kesehatan sehingga mempercepat langkah penanganan. Di tempat ini, gugus tugas kesehatan Kementerian Kesehatan Arab Saudi bekerja mengawasi setiap laporan adanya jemaah haji yang mengalami masalah kesehatan. Di ruangan ini, anggota gugus tugas secara langsung juga memantau data lain seperti ketersediaan ruang perawatan, UGD, ICU, hingga ketersediaan obat-obatan. Dengan keberadaan pusat data ini, diharapkan penanganan jemaah haji yang sakit bisa cepat dilakukan. We do have our central surveillance for influenza is really strong. We were just recognized a month ago by WHO for our influenza central centers. So we do have a very strong influenza. Anggota gugus tugas bekerja bergantian selama 24 jam. Dengan keadaan pusat kendala ini diharapkan kenyamanan jemaah haji dalam beribadah terjaga dengan baik. Dari Mekah, Arab Saudi, Heri Kurniawan, Koko Wijanarko, iNews, melaporkan.